Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng gua Maulana di episode What Is Your Reaction. Okay, hello everyone. Hai teman-teman dari Jepang. How are you? This time I want to try reaction again untuk live performance dari Number I. Semoga kalian gak bosan untuk melihat reaction aku. Kali ini aku mau mereaction untuk lagu Midnight City, karena sebelumnya aku udah mereaction untuk yang Is It Me. Itu merupakan salah satu pertama kali aku nonton Is It Me untuk yang live performance. Kali ini aku mau mereaction untuk yang Midnight City. Aku udah lupa berapa kali mereaction, mungkin ini yang ketiga. So kita langsung lihat aja. 3, 2, 1, let's go! Wow! Wow, penontonnya banyak sekali ya. Kirano. Wow! Wow, oh Hirano. Okay, by the way, aku juga mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang selalu komen di reaction aku. Meskipun aku belum balas, nanti aku bakal balas kok, tenang aja. Dan aku juga akhirnya tahu untuk live performance dari Midnight City ini dari teman-teman yang udah komen. Nah, bagi kalian yang lebih tahu lagi tentang Number I, bisa komentar di bawah. Baik itu tentang Hirano, Kishi, maupun Yuta, bisa komentar di bawah. Please guys, help me. Supaya gue semakin banyak untuk mereaction Number I dan memperkenalkan Number I kepada teman-teman aku di Indonesia. Okay, next. Oh, Yuta, keren banget sih. Oh, wow. Okay, aku rasa memang di live performance ini, mereka tuh benar-benar menggunakan suara asli mereka ya, benar-benar nggak lip sync. Karena sebelumnya aku reaction juga untuk yang Is It Me juga sama, konsepnya tuh yang live, real voice mereka. Dan itu memang keren sekali. Okay, by the way, kalau nggak salah mereka akan rilis juga untuk album kedua. Menurut aku tuh cukup cepet banget ya untuk sebuah boy band yang baru dibuat kalau nggak salah 2024 mereka debut. Awal 2024 tapi udah sekarang mau mengeluarkan album kedua. Oh my god, berarti yang di awal itu mini album ya kalau kita bisa bilang seperti itu. Karena baru 6 lagu. Tapi seriously, please upload dulu untuk atau dibuatkan dulu untuk lagu Fuzi yang official musik videonya. Gue rasa teman-teman juga sama ya, berharap kayak gue untuk mereka membuatkan official musik video untuk lagunya Fuzi. Karena serius, lagu itu salah satu lagu favorit gue sih. Tapi baru dua ya untuk yang mereka buatkan official musik videonya, Cloud sama Blow Your Cover. Please guys, up untuk mereka membuat official musik videonya lagu Fuzi. Aku berharap sekali sebelum mereka mengeluarkan album kedua, Fuzi udah disiapkan. Okay, next. Wah, ini benar-benar luar biasa banget sih. Dari segi stage-nya juga benar-benar besar banget ya. Wow. Kishi. Oh, oke. Okay. By the way, aku juga baru ngeh kali ya, kalau untuk Yuta ini memang salah satu rapper ya, dari boyband sebelumnya juga, terus sekarang juga dia mainnya tetap di main rap gitu ya. Tapi kalau menurut aku tuh kayak semua membernya bisa deh untuk rap ya, atau mungkin perasaan aku aja, tapi nanti kalian bisa komentar siapa sih sebenarnya yang main vokal, main dance, main apalagi rap. Karena biasanya kan ada tiga itu ya, ada main vokal, main dance, atau main rap. Kalau aku pribadi sih kayaknya untuk main vokal tuh ada di Kishi,
main dance mungkin ada di Hirano, sama main rap ada di Yuta. Menurut aku sih seperti itu. Okay, next. Wah, memang benar-benar luar biasa banget suara mereka. Okay, by the way, setahu aku ya, dari awal aku mereaction atau dari awal aku melihat mereka debut untuk lagunya Gout, kayaknya untuk rambut Hirano nggak pernah berubah warna deh. Benar nggak sih? Selalu pirang seperti itu. Atau mungkin itu memang ciri khasnya dari Hirano. Atau mungkin lagi dimodelkan seperti itu. Nanti kalian bisa komentar. Tapi menurut aku memang Hirano tuh cukup, bukan cukup lagi ya, benar-benar cocok banget ketika menggunakan warna-warna yang kayak cerah-cerah gitu ya. Tapi dia menggunakan warna hitam juga keren sih. Okay. Kalau untuk apa ya, kayaknya memang dibuatkan role modelnya itu ya untuk setiap membernya, karena semuanya juga keren-keren banget. Wow. Menurut aku nih lagu yang cukup slow juga sih untuk sekelas boy band ya. Ini kayak benar-benar lagu salah satu lagu yang kayak memang slow. Okay, tapi tetap enak semua, dan aku juga udah tahu bahwa semua lagu dari albumnya itu genrenya tuh dibuat berbeda, sehingga kayak menurut aku memang sangat kaya banget dari segi musikalitas mereka, sehingga yang dari 6 lagu tuh nggak ada yang sama genrenya. Tapi menurut aku mungkin lagunya Fuzi sama Couch itu hampir mirip-mirip lah ya, tapi kalau untuk lagu yang lainnya tuh bener-bener berbeda banget sama lagu yang sebelum-sebelumnya. Tapi untuk lagunya Blow Your Cover juga, oh my god, benar-benar keren banget. Apalagi dance-nya, wah, amazing sih, gue sangat suka sekali. Next. Wow. Okay, tadi untuk suara yang tingginya itu aku baru pertama kali untuk mendengarkan dari Hirano, karena sebelumnya yang kayak lagu-lagu yang sebelum-sebelumnya kayaknya memang diambil sama Kishi ya untuk part-part tersebut, tapi kayak tadi benar-benar cukup lumayan tinggi sebenarnya untuk diambil sama Hirano, dan that was amazing, that was good. Okay. Ya, menurut aku ini memang apa ya, kalau bisa dibilang cukup berbeda lah dengan konsep-konsep boyband yang lain, karena mungkin mereka juga cuma bertiga membernya, jadi dari segi outfitnya tuh kayak jarang banget yang mencerminkan boyband pada umumnya gitu, paham gak sih, yang kayak pakai uniform ya kan. Kalau menurut aku sih mereka tuh jarang banget untuk live perform mereka menggunakan uniform seperti itu. Maksudnya tuh kayak bareng apa sih, kayak tentara-tentara gitulah, kayak anak-anak sekolah gitu, paham gak sih, yang kayak uniform anak sekolah yang dipakai sama boyband yang lain. Tapi mereka tuh jarang banget, dan menurut aku bener-bener sering banget menggunakan konsep yang bebas seperti ini. Wow. Wow.
Jadi kayaknya lagu di ini ya, apa namanya, closing gitu. Wah, serius, benar-benar keren banget. Aku nggak tahu ini untuk lagu bagian opening kah, bagian tengah kah, atau closing kah, tapi kayaknya bagian closing sih. Tapi overall memang keren banget, the best banget untuk live performance mereka. Kalau masalah visual nggak usah berdebat. Thank you so much for watching my video reaction. If you know more about number, I please comment below. See you and ada kata-kata. Assalamualaikum.